Dosa-dosa apakah yang mendapat siksa dalam kubur itu? Bukankah manusia ketika itu belum mendapatkan pengadilan tentang hisab atau yaumil hisab? Sampai kapan siksa kubur itu? Apakah ada istirahatnya? Baik, berpindah seorang hamba ke alam barzah. Ini catatannya orang beriman. Kalau orang tidak beriman, di alam barzah sampai neraka siksa terus. Nggak ada. Tapi kalau orang beriman di alam barzah, siksa kubur adalah yang diyakini oleh kita ahli sunnati wal jamaati. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa buat Buya, semoga senantiasa sehat walafiat. Amin. Dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakumullah amin. Izin bertanya, Buya. Yang kita tahu dari guru-guru kita bahwa setiap manusia yang meninggal dunia masuk ke alam kubur itu akan bertemu dengan dua malaikat. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat itu, dia akan selamat. Dan yang tidak bisa, dia celaka. Yang saya tanyakan, Buya, dosa-dosa apakah yang mendapat siksa dalam kubur itu? Bukankah manusia ketika itu belum mendapatkan pengadilan tentang hisab atau yaumul hisab? Yang kedua, sampai kapan siksa kubur itu? Apakah ada istirahatnya? Atau terus? Kemudian ada amalan-amalan apa yang setidaknya bisa menghilangkan atau menghindarkan dari siksa-siksa kubur tersebut, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha Adil. Pantang menghukum hambanya yang tidak pantas dihukum. Sehingga dijelaskan bahwa jika ada orang berdosa, kok sudah dihukum di dunia, seperti orang na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Jika ada orang berzina kemudian dicambuk di dunia, maka di akhirat sudah tidak dihukum lagi oleh Allah. Allah pantang menghukum dua kali, sudah dihukum di dunia. Sehingga para sahabat Nabi di saat kepleset dalam keharaman minta dihukum di dunia. Biarpun tidak dianjurkan kita mengakui itu, paling enak tobat diampuni oleh Allah, enggak usah dihukum di dunia. Allah kan Maha Pengampun. Kemudian ada sebagian dosa yang dilakukan seorang hamba diampuni oleh Allah di dunia dengan cara di saat dia mohon ampun, astaghfirullahaladzim, beres. Ada yang dosa hamba Allah dilakukan oleh hamba Allah ini dihukum oleh Allah dengan cara dikasih sakit. Jadi sakit yang Allah timpakan kepada kita sesungguhnya tetap sebuah kenikmatan. Kalau itu, kalau kita tidak berdosa, maka sakit yang diras, yang ditimpakan akan menjadi pengangkatan derajat. Kalau kita punya dosa, menjadi penghapus dosa. Dan kalau memang dosa sudah dihapus di dunia, tidak akan tampak di alam barzah. Baik, berpindah seorang hamba ke alam barzah. Ini catatannya orang beriman. Kalau orang tidak beriman, di alam barzah sampai neraka siksa terus. Nggak ada. Tapi kalau orang beriman di alam barzah, siksa kubur adalah yang diyakini oleh kita ahli sunnati wal jamaati. Berbeda dengan apa yang dikatakan kaum Mu'tazilah, ini bukan urusan. Sebab disebutkan dalam Al-Quran itu tentang keluarga Fir'aun akan disodorkan siksa neraka dan nikmat surga. Orang diseksakan pagi dan sore, jadi ada. Biarpun belum diseksa neraka, tapi dia akan merasakan siksa tersebut sesuai dengan amalnya tadi. Bahkan dalam hadis banyak, ini keyakinan kita. Di sana ada orang yang mengingkari siksa kubur. Ada orang mengingkari siksa kubur. Jadi baru ada siksa nanti setelah dibangkitkan. Ini adalah bukan golongan kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Ahli sunnah wal jamaah. Ada pun siksa kubur ada. Tentang kisah Nabi yang suatu ketika melihat ada orang ternyata disiksa kubur karena dia tidak bersuci dari buang air kecil dengan benar dan dia suka mengadu domba. Sehingga Nabi memotongkan pelapah korma, ditancapkan, lalu Nabi mengatakan, selagi ini tidak kering, akan mohonkan ampun kepada yang ada di dalam. Berarti ini ada disiksa. Sehingga yang mengatakan siksa kubur tidak ada, tidak kita katakan kafir. Karena ini adalah masalah furu'ul akidati
atau biarpun dianggap ini adalah sebuah kesalahan, tapi menurut keyakinan kita siksa kubur itu ada. Nah, sesuai dengan kaidah keadilan Allah, siapapun hamba yang sudah disiksa oleh Allah di alam barzah dan ternyata kok sudah terselesaikan, maka tidak akan disiksa lagi pada perjalanan hidup selanjutnya. Allah Maha Adil. Kalau sudah disiksa di alam barzah, maka dia tidak akan, dan sudah selesai, dosanya sudah tuntas, sudah habis, maka tidak akan disiksa lagi. Itu adalah sesuai dengan kaidah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pantang menyiksa hambanya dua kali. Disiksa di dunia, tidak akan disiksa lagi. Dibangkitkan di padang mahsyar. Semoga untuk kelas kita ini enggak sampai meninggal sudah beres dosa kita. Dan apakah karena kita banyak istighfar atau langsung diampuni oleh Allah, enggak pakai sakit deh. Jangan minta, ya Allah semoga saya sakit biar enggak punya dosa. Oh jangan, sakit beneran nanti dosa lagi, malahan putus asa. Enggak enak sakit, semoga Allah ngampuni dosa kita. Seperti itu. Jadi akan disiksa, kalau memang sudah selesai ya enggak akan ada siksa lagi. Allah Maha Kuas, Allah Maha Adil. Baik, selesai dengan ini, semoga kita tidak merasakan siksa kubur. Ada masalah siksa kubur, ada di sana ada perbedaan ulama, dan kita tidak masuk pada wilayah yang berbeda itu. Kita dalam keluarga ahli sunnati wal jamaati yang meyakini bahwasanya siksa kubur itu ada, azab kubur itu ada, soal pertanyaan murad malaikat mungkar nakir itu ada. Selesai. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.